محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ربنا علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baik ikhwatul iman, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Mukhtarat Fawaidil Lughah Al-Arabiyyah, yaitu ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab yang ditulis oleh Al-Ustaz Abu Muhammad Aunur Rafiq bin Bufran Al-Hamdani hafizahullahu taala. Dan kita pada pertemuan sebelumnya telah membahas tentang mubtada dan khobar. Jadi isim-isim yang di'rab rafa, yang pertama itu adalah mubtada, yang kedua adalah khobar. Dan insyaallah kita akan membahas macam isim yang di'rab rafa yang ketiga pada malam ini, itu isim kana. Ya, isim kana. Baik, tafadhol, dibaca Pak Bayu. C, isim kana dan saudaranya ialah mubtada yang dimasuki kana atau saudaranya. Khobar kana atau saudaranya rumusnya hoka, ialah khobar yang dimasuki kana atau saudaranya. Amalan kana atau saudaranya ialah yang pertama merofakan isimnya, dan yang kedua menasobkan khobarnya. Untuk menyusunnya, kana ismuhuma khobaro khobaruhu ha. Harus sesuai yang pertama adalah bilangannya, dan yang kedua adalah jenisnya. Misalnya, mubtada dan khobar. Baik, kita jelaskan dulu. Baik ikhwan, insyaallah malam hari ini kita akan membahas macam isim yang di Eropa yang ketiga, yaitu isim kana. Sebelumnya perlu antum ketahui, kana dan saudara-saudaranya ini masuk kepada susunan mubtada khobar. Jadi kana dan saudara-saudaranya itu hanya bisa masuk kepada susunan mubtada khobar. Yang asalnya jumlah itu tersusun dari mubtada khobar baru dimasuki kana. Ya, baru bisa dimasuki kana dan saudara-saudaranya. Jadi ingat ikhwan, kana dan saudara-saudaranya itu hanya bisa masuk kepada susunan mubtada khobar. Jadi kalau antum telah memahami bagaimana cara menyusun mubtada dan khobar, tinggal memasukkan kana atau saudara-saudaranya nanti dan berubah apa yang harus diubah yang akan kita jelaskan insyaallah. Ya. Berkata di sini Syekh Ustaz muallif, isim kana ialah mubtada yang dimasuki kana atau saudaranya, dan khobar kana ialah khobar yang dimasuki kana atau saudaranya. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa asal dari kana dan saudara-saudaranya itu masuk kepada susunan mubtada khobar. Jadi kana dan saudara-saudaranya masuk kepada susunan mubtada khobar. Oleh itu kana diistilahkan oleh para ulama nahwu dengan istilah af'al an-nasikhah namanya. Jadi kana itu diistilahkan dengan af'al an-nasikhah. Af'al an-nasikhah. Ya. Karena itu dikenal dengan af'al an-nasikhah. Kenapa dia dikenal dengan af'al an-nasikhah? Karena pertama, karena itu bisa hanya masuk kepada jumlah mubtada khobar. Hanya bisa masuk kepada susunan mubtada khobar. Ini yang pertama.
Jadi alasan kenapa karena dinamakan af'alun nasihah adalah karena hanya bisa masuk, ya, masuk pada susunan mubtada khobar. Ini aturan kana yang pertama, Iwan. Jadi dia hanya bisa masuk kepada susunan mubtada khobar, ya. Kemudian yang kedua, dikenal dengan nasihoh karena dia menghapus, ya. Hukum mubtada, hukum mubtada khobar, ya, dia menghapus hukum mubtada khobar, ya. Jadi ini alasan kenapa karena dinamakan dengan af'al an-nasihah, karena hanya bisa masuk pada susunan mubtada khobar. Kedua, menghapus, ya, hukum mubtada khobar, menghapus hukum mubtada khobar. Apa hukum mubtada khobar? Yang asalnya namanya mubtada berubah menjadi isim kana. Yang asalnya namanya khobar berubah menjadi khobar kana. Kemudian yang asalnya khobar itu marfu berubah menjadi nasab kalau kemasukan kana. Contoh misalnya kita katakan Muhammadun qaimun. Muhammadun qaimun. Ini adalah susunan mubtada khobar. Muhammadun qaimun ini adalah susunan mubtada khobar. Dan karena dia susunan mubtada khobar, maka bisa kemasukan kana. Sehingga menjadi kana, ya, Muhammadun, ya. Kana Muhammadun qaiman, ya. Perhatikan, kana Muhammadun qaiman jadinya. Yang tadi kana Muhammadun qaimun berubah menjadi kana Muhammadan qaiman. Kana Muhammadun qaiman. Muhammadun di sini namanya isim kana. Jadi berubah menjadi isim kana. Sedangkan ini namanya khobar kana, ya. Khobar kana. Qaiman berubah menjadi khobar kana. Itu namanya menghapus hukum mubtada. Yang asalnya Muhammad namanya mubtada berubah menjadi isim kana. Yang qaim asalnya namanya khobar berubah menjadi khobar kana. Kemudian yang asalnya dia marfu berubah menjadi nasab. Makanya dinamakan dengan fiil-fiil yang menghapus. Fiil yang menghapus apa? Fiil yang menghapus hukum mubtada khobar. Yang asalnya namanya mubtada berubah menjadi isim kana, yang asalnya marfu pada khobar berubah menjadi nasab qaiman di sini. Jadi ingat ikhwan, kana dan saudara-saudaranya itu dikenal dengan af'al an-nasihah. Ya, fiil-fiil yang menghapus. Menghapus apa? Menghapus hukum mubtada dan khobar. Ya, yang mana mubtada itu asalnya namanya mubtada, ketika kemasukan kana berubah menjadi isim kana. Kemudian ketika qaim itu namanya khobar, setelah kemasukan kana berubah menjadi khobar kana. Dan asal khobar itu marfu ketika kemasukan kana berubah menjadi nasab. Ya, berubah menjadi nasab. Oleh karena itu fungsi dari kana disebutkan situ. Fungsi dari kana adalah merofakkan isim, menasabkan khobarnya. Ingat. Jadi fungsi dari kana adalah merofakkan isim, menasabkan khobarnya. Jadi isim kana itu harus marfu, khobarnya harus mansub selalu. Ya. Dan penyusunannya itu sesuai dengan penyusunan mubtada khobar. Harus sama dari segi jumlah dan jenisnya. Harus sama dari segi jumlah dan jenisnya. Kemudian, apa bedanya antara mubtada, susunan mubtada dan susunan kana? Apa bedanya antara mubtada khobar dan susunan isim dan khobar kana? Perlu antum ketahui, ya, ketika mubtada khobar kemasukan kana, maka kana itu saat pertama bermakna, ya, bermakna menunjukkan waktu
kejadian, ya, menunjukkan waktu kejadiannya, lampau atau akan datang, ya. Kemudian yang kedua, ya, menunjukkan makna perubahan, makna perubahan, ya. Kemudian yang ketiga itu terus menerus, menunjukkan makna terus menerus. Nah, ini makna yang ditunjukkan oleh kana ketika dia masuk kepada mubtada khobar, ya. Bermakna menunjukkan waktu kejadian, makna perubahan, makna terus menerus. Contoh misalnya Ikhwan yang menunjukkan waktu kejadian, ya. Kana Muhammadun misalnya tajiron, ya. Ya, sekarang ya. Kana Muhammadun tajiron. Wal ana kana mudarrisan. Atau cukup kana Muhammadun tajiron. Jadi Muhammad dulu adalah seorang pedagang. Berarti dengan kemasukan kana ini menunjukkan waktu kejadian. Pada lampau Muhammad itu adalah seorang pedagang, ya. Dan bisa juga menunjukkan makna perubahan. Jadi sebelumnya Muhammad itu bukan pedagang, kemudian sekarang menjadi pedagang, berarti aku katakan kana Muhammadun tajiron. Atau contoh lain misalnya. Kana Aliyun misalnya ustadan. Ya. Sebelumnya Ali bukan ustaz, maka sekarang dia menjadi ustaz. Kita bilang kana Aliyun ustadan. Berarti kana di sini menunjukkan perubahan. Kalau kana Muhammadun tajiron misalnya itu menunjukkan waktu kejadian. Dulu Muhammad seorang pedagang, kalau sekarang bukan pedagang lagi misalnya. Dia udah berubah jadi profesinya jadi apa? Jadi bos, jadi semacamnya. Kana Aliyun ustadan. Ya, ini menunjukkan makna perubahan, ya. Ali adalah seorang ustaz. Atau seakan-akan kita mengatakan Ali menjadi seorang ustaz. Kana Aliyun ustadzan. Ali menjadi seorang ustaz. Berarti kana ini menunjukkan perubahan, ya. Atau contoh lain misalnya yang menunjukkan terus-menerus, ya, firman Allah. Kana Allahu ghafuran rahima. Allah senantiasa mengampuni dan menyayangi, memberikan rahmat. Berarti karena di sini menunjukkan terus-menerus. Karena kalau kita artikan dulu Allah Maha Pengampun, kalau sekarang bukan Maha Pengampun lagi, itu tidak benar. Kalau kita katakan perubahan Allah menjadi Maha Pengampun juga tidak benar. Maka maknanya karena di sini adalah terus-menerus. Artinya Allah terus-menerus Maha Pengampun dan Maha Pemberi Rahmat. Ya, jadi tujuan dimasuki karena mubtada khobar itu adalah untuk memberikan makna semacam ini, Ikhwan. Nah, tapi harus ingat, fungsi dari kana itu adalah merobakkan isim, menasobkan khobar, dan dia hanya bisa masuk pada susunan mubtada khobar. Jadi ingat, dia hanya bisa masuk pada susunan mubtada khobar. Baik. Ada yang ditanyakan tentang kana ini? Kalau antum paham mubtada khobar, maka tinggal masukkan kana, ubah khobarnya menjadi mansub. Itu aja. Jadi mubtada khobar, masukkan kana, maka ubah khobarnya menjadi mansub. Ubah khobarnya menjadi mansub. Baik, tafadhol. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan Pak Wahyu. Siapa ini? Siapa yang bertanya ini? Suaranya agak hilang. Darso, Ustaz. Ya, silakan Pak Darso. Untuk perubahan khobar kananya itu, kalau yang pertama kan misalkan Muhammadun Qaimun. Di sini jadi kana Muhammadun Qaiman. Ya. Qaimannya di sini mansubnya jadi ada alif, Ustaz.
Iya, tergantung kalau dia tanda nasabnya fathah maka dengan alif. Kalau tanda nasabnya ya berarti dengan ya. Misalnya kita katakan ya kana ar-rijalu misalnya muslimina. Berarti kana ar-rijalu muslimina. Ya, berarti di sini laki-laki itu menjadi orang-orang muslim. Nah, berarti di situ atau kanal kafiruna muslimina. Orang-orang kafir itu menjadi muslim. Nah, berarti muslimina di sini nasab dengan ya tandanya. Nama Ustaz. Kanal kafiru. Ya, baik. Jelas insyaallah ya Pak Darso ya. Insyaallah. Jadi itu bergantung dari tanda nasabnya. Nama Ustaz. Jadi tidak baku ya, Ustaz. Ya, tergantung baku. Tidak baku, tergantung tanda nasabnya nanti. Ya. Namsan. Misalnya, kalau antum bikin contoh Pak Darso, ya Muhammad menjadi saudaramu, gimana? Karena Muhammadun. Bunat. Hah? Suara antum putus-putus. Karena Muhammadun akhuna. Hah? Karena Muhammadun. Kok apa tanda nasab al-hamzah? Apa tanda akhi nasabnya Asmaul Hamzah? Ya Ustaz. Tanda nasab al-hamzah. Yang benar. Pak Bayu, tanda nasab Asmaul Hamzah apa? Ahoka fathah ya Ustaz ya. Halo. Tanda nasab Asmaul Hamzah. Asmaul Hamzah. Alif Ustaz. Iya, tanda nasabnya Asmaul Hamzah apa? Alif. Berarti aku ka. Kana Muhammadun akhoka. Akho di sini mansubun bil alif. Kenapa? Karena Asmaul Hamzah dia khobar kana dan dia mudhaf kap nanti fi mahalli jarrin mudhaf ilaihnya. Jadi tergantung ya tanda nasabnya apa, kadang dengan alif kalau Asmaul Hamzah, kadang dengan iya kalau isim musanna atau jamak mudzakkar salim, kadang dengan kasroh kalau dia jamak muannasa salim. Nah, ini tanda-tanda nasab itu harus diingat. Makanya kita bilang di awal tanda-tanda i'rab itu ruhnya nahwu, hal yang paling penting dalam ilmu ilmu nahwu. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Baik, misalnya kita sebelum lanjut kita minta satu-satu bikin contoh. Silakan Pak Bayu. Ustaz tidak hadir. Ya. Apa bahasa Arabnya? Al ustadu. Pak Bayu. Ya, Ustaz. Baik. Al ustadu. Ya, terus al ustadu ma hadirun. Maafan lah Ustaz. Ghaibun. Oh, ibun. Ghaibun. Sekarang masukkan kana. Kanal Ustadu ghaiban. Kanal Ustadu ghaiban. Naam, kana al Ustadu ghaiban. Baik. Muntaz, kana ustadu ghaiban. I'rab. Kana ustadu ismul kana mubtada'un. Kana dulu ya. Kana. Kana harfu kana ya.
apa ismu kana Ustaz? Nah, fi'il kan itu fi'il. Oh, fi'il. Fi'il karena itu fi'il. Karena fi'il. Fi'lun nasihun ya Ustaz. Fi'lun madin nasih. Fi'lun madin nasih. Fi'lun madin nasih. Cukup fi'il madi aja. Cukup fi'lun madin terus mabniyun. Mabniyun. Ini kan fi'il madi. Ya. Mabni di atas apa? Fathah. Fathun. Mabni alal fathi terus. Mabni alal fathi. Liana. Nah, terus baru aktar. Atau liana, liana apa? Li'annahu ismul fi'lun kana. Apa ismul kana? Li'annahu lam yattasil. Li'annahu lam yattasil. Di akhirihi say. Jadi ini i'rabnya kayak gini Pak Bayu. Nah, silakan dicatat Ikhwan. Kana fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi li'annahu lam yattasil bi akhirihi say. Ya, dia mabni ada atas fathah karena belum nyambung dengan domir apapun. Ya. Baru al-ustadzu di i'rab al-ustadzu. Al-ustadzu ismul kana marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun ala akhiri li annahu ismul mufrad. Khabar ka iban. Oh iban khobarun kana khobar marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun ala akhirihi li annahu ismul mufrad. Mana kok marfu'un? Karena kok marfu'un? Ulang do iban. Oh iban khobar is khobar kana mansubun marfuun mansubun ya mansub memasukkan khobar ya ya apa Ustaz mansubun wa alamatu nasbihi al alifu ah oh ya fathatain kan? Wa alamatu matun ya wa alamatu nasbihi fathatun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun zahiratun li annahu ismul mufrad. Ismul mufrad. Jadi ingat Ikhwan, jadi khobar kana itu mansub, tanda nasabnya tergantung. Kalau dia ismul mufrad maka dengan fathah, berarti harus rujuk, harus ingat kembali kepada tanda-tanda i'rab. Ya, tanda-tanda i'rab. Pak Wahyu, Allah Maha menerima taubat. Naam Ustaz. Atau terlalu sulit ya, kita ganti. Allah Maha pengasih. Allahu rahimun. Allahu rahimun. Naam. Kalau kemasukan kana? Kemasukan kana? Allahu
Rohiman. Rohiman. Masukin kana. Apa bunyinya? Kanallahu rohiman. Nah, kanallahu rohiman. Baik di Irob. Kana fi'lun madi mabni alal fathi li'annahu lam yatas lam yatasil ya Ustaz. Iya. Lam yatasil bi akhirihi syai'un. Allahu Allahu mubtada'un marfu'un. Kami tadi sudah dibahas ketika karena itu namanya af'al nasihah, fi'il-fi'il yang menghapus. Menghapus apa? Hukum mubtada' khobar. Yang asalnya mubtada' berubah menjadi isim kana. Yang asalnya khobar berubah menjadi khobar kana. Kemudian yang khobar itu asalnya marfu' berubah menjadi nasab kalau kemasukan kana. Ya. Jadi bukan mubtada' lagi istilahnya, tapi isim kana. Isim kana. Terulang. Allahu ismul kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun bi annahu ismul mufrad. Rahiman. 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 Khobar kana mansuban wa alamatu raf wa alamatu nasbihi fi akhirih li annahu ismul ismul mufrad. Wa alamatu nasbihnya apa? Oh, fathatan. Fathatun. Fathatun li annahu ismul mufrad. Naam, li annahu ismul mufrad. Jadi rahiman khabaru kana mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li annahu ismul mufrad. Jadi diingat seperti ini, Wan. Baik. Kita lihat ya, kembalikan layarnya ke Bayu. Ke Pembol. Silakan Pak Bayu, layarnya dibalikin. Ya, Ustaz. Lagi proses. Nah. Coba di sini perhatikan Ikhwan di layar, Muhammadun qaimun itu mubtada khobar. Kemudian nanti dimasukkan kana menjadi kana Muhammadun qaiman. Mana ini? Oh ini nih, bawah. Di sini Muhammadun Rasulullah. Muhammad mubtada Rasulullah khobar. Ya, Rasulullah khobar kan? Khobar. Dalam bentuk mudhaf-mudhaf ilaih. Ya, khobar. Kemudian kita masukkan kana menjadi kana Muhammadun rasula. Asalnya rasulu berubah menjadi kana Muhammadun rasula. Rasulullah. At-talibani najihani. Kana at-talibani najihaini. Ya. Baik. Sekarang Pak Sikit, coba irob kana Muhammadun Rasulullah. Ya, Pak Ustaz. Kana Muhammadun Rasulullah. Di irob coba, Pak Sikit. Ya. Kana fi'lul madi mabniun alal fathah. Muhammadun. Terus? Isimu kana marfu'un biddoma. Ya. Bidoma. Li annahu mufrad. Gimana Pak Ustaz? Rasulullah khobaru kana mansubun bi fathah li annahu mufrad. Wa huwa mudhaf. Gimana Pak Ustaz? Ya, wa huwa mudhaf. Jangan lupa.
wahwa mudof li anahu mufrad wahwa mudof Allahi Allahi mudofun ilai majrur bil kasroti li anahu mufrad. Nah, muntas Pak Sikin, muntas. Baik, barakallahu. Selanjutnya Pak Darso, silakan. Kana at-talibani najihaini. Nah, Ustaz. Kana fi'lul madi magniyun at-talibani mabniyun alal magniyun alal fathi alal fathi atau liba atau libani ismul kana marfuun wa alamatu raf'ihi al alif li annahu musanna ta najihaini khobar kana khobar kana apa Ustaz kurang belum hafal Ustaz yang itu khobar kana mansub pakai bahasa Indonesia khobar kana mansub terus khobar tanda nasabnya tanda nasabnya ya li anahu musanna kenapa dengan ya li anahu musanna baik puntas suara puluh baik baik Pak Pujo kanal mudarrisuna hadirina coba di irob kana is kana fi bentar Ustaz kana fi'il madhi mabniun alal fathi li'annahu lam yattasil bihi syai'a. Terus al-mudarrisuna isim kana marfu'un bilwawu li'annahu jama' mudhakar salim. Hadirina khobar kana mansubun bilya li'annahu jama' mudhakar salim. Baik, muntaz. Kuntu taliban, Mas Heri, di Erop. Kuntu taliban, kuntu fi'lun madin mabniyun ala sukuni litisalihi bita'i mutaharrikah. Wata'u dhamirun muttasilun fa'ilun mabniyun alas ta'u dhamirun muttasilun fi mahalli wata'u dhamirun mabniyun fi mahalli mabniyun ala dhami fi mahalli raf'in fa'ilun fi mahalli raf'in ismu kana fi mahalli raf'in ismu kana terus taliban khabaru kana mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li annahu ismun mufradun. Baik, muntaz barakallahu fiik. Jadi di sini perhatikan Iwan kana. Jadi pembahasan tentang kana itu gampang ya. Pembahasan tentang kana itu enggak gampang sekali. Kalau antum paham susunan mubtada khobar dari awal ya, syarat-syaratnya, ketentuannya, maka setelah antum membentuk susunan mubtada khobar baru masukkan kana. Ya, baru masukkan kana atau saudara-saudaranya. Yang tadi asalnya mubtada berubah menjadi isim kana. Yang asalnya khobar berubah menjadi khobar kana. Kemudian khobar mubtada itu asalnya marfu tapi khobar kana dia mansub. Khobar kana dia mansub. Ya, sebagaimana contoh-contoh yang telah kita pelajari. Dan kana itu kalau masuk ke mubtada khobar itu maknanya salah satu dari tiga tadi. Menunjukkan waktu, ya tergantung fiilnya. Kalau madi berarti lampau, kalau mudhari berarti sekarang atau akan datang, ya. Atau menunjukkan perubahan, ya.
yang asalnya misalnya asalnya dia seorang pedagang, kemudian setelah belajar tiba-tiba jadi dai atau ustaz, berarti karena Muhammadun ustazan, ya Muhammad menjadi ustaz, itu menunjukkan perubahan, ya, atau menunjukkan makna terus-menerus, misalnya ya kanallahu ghafuran, Allah senantiasa maha pengampun. Karena kalau diartikan dulu Allah maha pengampun, terus sekarang bagaimana? Gitu kan, nggak tepat kalau diartikan dulu. Atau misalnya Allah menjadi maha pengampun, sebelumnya nggak maha pengampun, itu juga tidak tepat. Maka makna yang tepat adalah senantiasa. Berarti kan Allah ghafuran, Allah senantiasa maha pengampun. Itu namanya terus-menerus. Jadi di antara makna kana itu istimrar, menunjukkan makna terus-menerus. Ya. Terus-menerus. Baik. Sekarang kita akan membahas tentang saudara-saudara kana. Ya. Jadi kana dan saudara-saudaranya itu semuanya fi'il, ikhwan. Semuanya fi'il, enggak ada huruf. Ya, semuanya fi'il. Baik, lanjut Pak Bayu baca. Adapun saudara-saudaranya kana, yaitu yang pertama bata, amsa, dolla, adha, asbaha. Baik. Ini adalah saudara-saudara kana, semuanya menunjukkan waktu. Ya, menunjukkan waktu. Jadi kejadiannya itu adalah berdasarkan waktu. Kalau bata berarti kejadiannya di waktu malam. Ya. Kejadiannya di waktu malam, misalnya bata al-ustazu hadiron. Misalnya berarti ustaznya hadir di waktu malam. Ya. Bata itu menunjukkan waktu malam. Amsa menunjukkan waktu sore. Ya. Dhalla itu menunjukkan waktu siang, adha itu menunjukkan waktu duha, asbaha itu menunjukkan waktu pagi. Ya, waktu pagi. Misalnya kalau dia berdagang di waktu pagi, berarti asbaha Muhammadun tajiron, ya. Muhammad menjadi pedagang di waktu pagi. Sore harinya bagaimana? Amsa ustazan, di sore hari dia jadi ustaz. Begitu. Asbaha Muhammadun tajiron wa amsa ustazan, misalnya. Ya, di pagi hari Muhammad menjadi pedagang, di sore hari menjadi ustaz. Ya. Nah, berarti ini menunjukkan waktunya, ya. Kalau malam berarti bata, kalau amsa berarti kalau sore berarti amsa, kalau dhalla berarti dhalla itu berarti siang, adha itu waktu duha, asbaha itu waktu pagi, ya. Kalau dalam contoh misalnya asbaha fuadu ummi Musa farigon, ya. Di waktu pagi hati ibunya Musa itu kosong. Nah, berarti galau gitu maksudnya, galau. Di waktu pagi hati ibu Musa galau. Nah. Amsal baniyu faqiran. Ya, orang kaya itu di sore hari menjadi miskin. Ya, asalnya pagi itu kaya tapi bangkrut, maka di sore harinya udah menjadi orang miskin. Amsal ghaniyyu faqiran, ya. Faqiran. Asbahat at-talibatu muta'allimatin, ya. Di pagi hari mahasiswa menjadi pelajar, ya. Orang-orang yang belajar. Di pagi hari mahasiswi menjadi orang-orang yang belajar, ya. Belajar. Dhalla wajhul kafiri muswaddan, ya. Di waktu siang wajah orang-orang kafir itu menghitam. Ya, di waktu siang wajah orang-orang kafir itu menghitam. Amsal ghaniyyu faqiran, di sore hari orang kaya itu menjadi miskin. Batan najmu lami'an, di malam hari bintang itu bercahaya. Ya, di malam hari bintang itu bercahaya. Jadi kelima fi'il ini menunjukkan waktu. Ya, kalau bata menunjukkan waktu malam, amsa menunjukkan waktu sore, dhalla menunjukkan waktu siang, adha menunjukkan waktu duha, asbaha menunjukkan waktu pagi. Dan kelima fi'il ini juga bisa bermakna perubahan atau artinya menjadi, ya. Secara mutlak tanpa melihat waktunya, ikhwan. Jadi kelima fi'il ini bata, amsa, dhalla, adha, asbaha ini bisa bermakna soro, ya, perubahan. Bermakna soro, perubahan secara mutlak tanpa melihat waktunya. Ya, misalnya antum katakan sorol fakiru ghaniyan, ya, atau asbahal fakiru ghaniyan. Orang miskin itu menjadi kaya. Kapan waktunya? Enggak
terserah ya, yang penting menunjukkan perubahan itu nantinya dia bermakna soro nanti ya, dia bermakna soro atau perubahan ya. Jadi Iwan, ketika antum ingin menjelaskan kejadian waktunya, gunakan salah satu dari lima fiil ini. Tapi kalau antum ingin menunjukkan perubahan dengan lima fiil, salah satu dari lima fiil ini juga boleh, nggak masalah ya, nggak masalah. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Afan, Ustaz. Ya, silakan Pak Subhan. Yang Umi Musa di situ, Ustaz. Jadi mudhaf ya, Ustaz. Yang fa asbaha fuadu Umi Musa. Mudhaf. Oh, yes. Umi mudhaf ilai dari fuad dan dia mudhaf. Musa mudhaf ilai dari Umi. Oh, yes, Ustaz. Baik. Ini yang paling penting kita tekankan di sini adalah makna dari bata amsal dhalla adha asbaha. Menunjukkan waktu. Waktu apa? Bata waktu malam, amsa waktu sore, dhalla waktu siang, adha waktu duha, asbaha waktu pagi. Ya. Jadi kejadiannya itu adalah menunjukkan waktu-waktu ini. Dan terkadang dia tidak terikat dengan waktu tapi menunjukkan makna perubahan. Misalnya kita katakan tadi asbaha al-fakiru ghaniyan. Ya. Asbaha al-fakiru ghaniyan. Orang miskin itu jadi kaya. Kapan waktunya? Terserah mau pagi, mau malam, mau sore, mau duha. Jadi asbaha ini enggak diartikan di waktu pagi, tapi perubahan, menunjukkan perubahan, ya. Misalnya dia jadi kayanya di waktu sore. Kita katakan asbaha al-fakiru ghaniyan. Berarti asbaha di sini maknanya perubahan, bukan menunjukkan waktu. Tapi kalau waktu kayanya pagi hari, asbahal ghaniyu, asbahal fakiru ghaniyan, itu di waktu pagi, berarti dia menunjukkan waktu. Jadi di waktu pagi hari itu, si miskin jadi kaya. Ya. Atau kalau jadi kayanya di malam hari, tapi antum menggunakan asbaha, asbahal fakiru ghaniyan, maka asbaha di sini maknanya perubahan, tanpa terikat dengan waktu. Jelas ini ya? Nanya Ustaz. Jelas Ikhwan. Silakan Pak Bayu. Ya, kalau yang di bacaan zikir pagi itu gimana Ustaz? Kan ada asbahna wa asbahal mulukulillah. Itu menunjukkan waktu. Itu menunjukkan waktu. Karena antum bacanya di waktu pagi kan, asbahna wa asbahal mulukulillah. Kalau di sore hari diganti jadi apa? Pak Bayu. Amsayna. Amsayna, berarti itu menunjukkan waktu. Ya. Menunjukkan waktu, maknanya bergantung pada waktu. Jadi asbaha ya. Itu di pagi hari, ya. Amsayna di sore hari kami, nah, seperti itu. Ya. Dan terkadang hanya menunjukkan makna perubahan saja tadi. Seperti antum katakan di sore, di siang hari antum mengatakan asbahal ustazu hadiran misalnya. Itu siang hari zuhur-zuhur antum katakan asbahal ustazu hadiron. Ya. Berarti maknanya apa di sini? Pak Bayu. Enggak mungkin kan diartikan pagi hari, maka maknanya di sini adalah perubahan. Esorol ustazu hadiron. Ya, sekarang ustaz menjadi hadir atau telah hadir. Nah, seperti itu. Jelas Pak Bayu ya? Ya Ustaz. Tapi di ini kalau keamalan dia merofakan isin dan menasabkan hubarnya ada enggak Ustaz ya yang di Asbahal Mulkulillah? Ada. Asbahal Mulkulillah, al-mulku isim asbahalillah khabarnya di mahalli nasbin. Dia kasroh karena ada jar li itu ya Ustaz. Kul jumlah. Lillah. Kul jumlah. Ya. Ya Ustaz. Sekarang Ustaz. Baik. Lanjut nomor 2 baca laisa. Laisa untuk nafi atau peniadaan. Misalnya laisa dzalimu
mahjuban. Laisan najahu sahlan. Ayyuhu mahjuban. Mahbuban. Oh, laisan zalimu mahbuban. Laisan najahu sahlan. Baik. Yang kedua laisa. Ini saudara karena selanjutnya. Laisa. Laisa itu untuk penafian atau peniadaan, ya. Jadi misalnya laisa adh-dhalimu mahbuban. Orang zalim itu tidak dicintai, tidak disukai. Ya. Asalnya adh-dhalimu mahbubun. Orang zalim itu disukai. Antum ingin menafikan hal itu berarti antum katakan laisa adh-dhalimu mahbuban. Misalnya ana hadirun, saya hadir gitu kan. Kalau antum ingin menafikan berarti lastu hadiron, saya tidak hadir. Muhammad berdiri, antum ingin nafikan berarti apa? Laisa Muhammadun qaiman, Muhammad tidak berdiri. Nah, seperti itu laisa fungsinya untuk mentiadakan, untuk menafikan. Ya. Misalnya anta ghaniyun, ya. Kamu adalah orang kaya, kemudian ingin nafikan enggak saya orang miskin berarti lastu ghaniyan. Ya, saya bukan orang kaya. Anta ustadun? Nah, hal anta ustadun? Ya, misalnya, antum ingin nafikan lastu ustadan. Saya bukan ustaz. Nah, seperti itu. Misalnya ana tanya sama antum. Ya, Pak Ronald. Ada Pak Ronald ini? Ada, Ustaz. Misalnya saya tanya sama antum. Hal anta ghaibun? Hal anta ghaibun? Apakah kamu tidak hadir? Jawabnya apa? Lastu ghaiban. Lastu ghaiban. Untuk menafikan, untuk mentiadakan hal tersebut. Ya, lastu ghaiban. Nah, lastu ghaiban. Pak Subhan, ya. Ustaz. Hal anta min Jakarta? Lastu min Jakarta. Nah, lastu min Jakarta. Baik, lastu min Jakarta. Pak Wahyu. Ustaz. Hal anta mutazawijun? Lastu mutazawidun. Mutazawidan. Lastu mutazawidan. Berarti jomblo gitu ya. Bukan ngebully nih, bukan ngebully ya. Ini emang, lagi belajar bahasa Arab. Ya, emang faktanya. Jadi gitu, ini penafian namanya Ikhwan. Ya. Jadi ketika antum ingin merapikan sesuatu, maka menggunakan laisa. Di sini lastu, lasna, laisa Muhammadun qaiman, dan seterusnya. Laisa najahu sahlan. Ya, sukses itu tidak mudah gitu. Ya, apakah sukses mudah? Jawabnya laisa najahu sahlan. Ya, sukses itu tidak mudah. Berarti laisa ini bermakna penafian. Ya, jadi tetap fungsinya sama kayak kana. Merupakan isim, menasabkan khobar, tapi untuk menafikan, ya, untuk menafikan. Lanjut Pak Bayu. Yang ketiga adalah soro, maknanya untuk perubahan, misalnya sorol khosabu Ramadan, Ramadan. Ramadan. Ya, ini yang kita bilang perubahan. Jadi semuanya Iwan kana asbaha adha dhalla amsabata itu bisa bermakna perubahan juga. Tapi untuk fiil yang spesifik menunjukkan perubahan itu adalah soro, ya. Yang jadi soro itu maknanya perubahan secara spesifik. Tapi kana asbaha adha dhalla amsabata juga bisa bermakna perubahan. Cuman kalau antum ingin menggunakan fiil yang lebih spesifik menunjukkan perubahan adalah soro. Ya. Soro dan soron khosabu Ramadan. Ya, kayu berubah menjadi arang. Ya, berarti asalnya kayu berubah menjadi arang. Berarti
Sarol khashabu ramadan. Antum bilang. Contoh lain misalnya. Sarol ghaniyu fakiran. Asalnya kaya berubah menjadi miskin. Sarol ghaniyu fakiran. Ya. Asalnya sehat jadi sakit. Misalnya. Sarol muhammadun sakiman. Atau maridun. Muhammad jadi sakit. Asalnya dia sehat, kemudian berubah menjadi sakit. Berarti soro Muhammadun maridon. Bilang. Soro itu menunjukkan makna perubahan. Menunjukkan makna perubahan. Baik. Misalnya, Pak Roni R. Ada ya? Hadir, Ustaz. Baik. Babu pintu menjadi terbuka. Soro babu patahan. Mabtu. Nah, soro babu mabtuhan. Oh, mabtuhan. Soral babu mabtuhan. Baik. Pasugang, pintu menjadi tertutup atau terkunci. Soral babu. Pintunya jadi terkunci. Di soral babu terkunci apa? Tertutuplah, tertutup. Mughlaqan Ustaz. Mughlaqan. Soral babu mughlaqan. Soral babu mughlaqan. Berarti soral itu menunjukkan perubahan. Misalnya gara-gara corona ya toko-toko jadi tutup. Berarti soral dukanu mughlaqan, bisa babi corona. Misalnya seperti itu, berarti soro itu menunjukkan perubahan yang asalnya buka menjadi tutup, maka menggunakan soro nanti ketika terjadi perubahan atau pengalihan. Baik, lanjut Pak Bayu. Yang keempat adalah mazala ma baroha ma angfauka. Ma fatiha. Untuk menunjukkan arti senantiasa, misalnya, Mbak. Jadi ini Iwan, jadi yang keempat itu zala bariha infatka fatia. Ini keempat fiil ini syaratnya dia menjadi beramalan seperti kana harus didahului huruf nafi, ya harus didahului huruf nafi, harus didahului oleh ma. Jadi nggak boleh zala doang, nggak boleh bariha doang. Nggak boleh infakka doang, nggak boleh fatiha doang. Tapi harus didahului huruf nafi. Itu syaratnya. Baru dia beramalan seperti kanan. Jadi harus lafaznya mazala atau fi'il mudhari'nya mayazalu. Jadi zala yazalu, bukan zala yazulu. Ya, hewan ya. Ada dua yang fi'il madinya sama, tapi mudhari'nya beda. Zala yazulu sama zala yazalu. Yang di sini mazala mayazalu. Ya fi'il mudhari'nya yazalu bukan yazulu. Ya. Jadi mazala mayazalu ma bariha ma infakka ma fatia. Ini harus selalu dibarengi dengan huruf-huruf nafi. Ya, baik ma atau la. Huruf nafinya ma atau la. La zala, la bariha, la infakka, la fatia. Yang penting dia adalah huruf nafi. Ma atau la. Dan harus bergandengan dengan huruf nafi. Itu syarat dari zala bariha infakka fatia beramalan seperti kana. Dan artinya itu menunjukkan senantiasa. Istimrar. Ya, istimrar.
Misalnya contohnya di sini, la yazarullahu muttasifan bil ilmi. Allah senantiasa memiliki sifat ilmu. Nah, itu senantiasa. Ya, misalnya contohnya, contoh lain di sini, kita bilang la yazalu Muhammadan la yazalu Muhammadun hadiran. Muhammad senantiasa hadir. Ya. Ma bariha Muhammadun hadiran. Muhammad senantiasa hadir. Ya, jadi maknanya sama, ikhwan. Mazala ma bariha ma infakka ma fati'aiti, maknanya sama, senantiasa. Selalu. Misalnya la yanfaqul kafiruna makirina 'alal Islam. Orang-orang kafir senantiasa membuat makar terhadap Islam. La nabraha 'alaihi akimin. Akimin, kami senantiasa akan berwukuf, ya, beriktikaf gitu. Kami akan senantiasa beriktikaf di sekitarnya. Ma fati'al mujahiduna qa'imina 'alal haq. Senantiasa orang-orang mujahid itu menegakkan kebenaran. Ya. Jadi mazala ma bariha ma infaqa ma fatiha ini selalu diartikan dengan senantiasa, ya, senantiasa. Baik. Pak Bayu misalnya, ya. Saya senantiasa, saya senantiasa sibuk, ya. Coba apa? Pak Bayu. Anak mazala. Kalau fiil madi itu, zala itu kan fiil. Ya. Berarti kalau ananya lafaznya apa? Ana itu antum katakan saya telah memukul apa, Pak Bayu? Saya telah memukul. Ana daraba atau ana darabtu? Ana daraba atau darabtu? Darabtu, Ustaz. Darabtu. Kalau di sini ana mazala atau maziltu? Maziltu berarti. Maziltu. Baik. Ana maziltu sibuk. Sibuk apa ya, Ustaz? Masbul. Masbul. Ya, masbulan. Ana. Enggak perlu pakai ana lagi. Maziltu. Oh, maziltu masbulan. Mazil itu masyugulan. Ya. Baik. Kalau contoh lain misalnya Pak Bayu. Ya. Saya senantiasa muslim. Apa? Saya senantiasa muslim. Saya santau, saya muslim. Anak musliman. Apa? Mazil tu? Mazil tu musliman. Musliman. Jadi ingat tasrifannya. Zala, zala, zalu, zalat. Ya, zalata. Ya. Zala, zala, zalu, zalat. Zalata zilna. Ya. Zilta ziltuma ziltum. Zilti ziltuma ziltunna. Ziltu zilna. Ma ziltu ma zilna. Nah, seperti itu. Baik. Pak Wahyu. Ya, misalnya. Allah senantiasa maha pengampun. Bisa pakai kana, bisa pakai ini. Senantiasa. Tapi sekarang pakai salah satu dari fi'il mazala ma bariya manfaat kama fatia. Allah senantiasa pengampun. La yazalu. Nah, la yazalu Allahu ghafaron. Nah, la yazalu Allahu ghafuran atau ghafaron. Nah, la yazalu Allahu ghafaron atau ghafuran. Ya, jadi antum tinggal masukkan aja, ikhwan. Fi'il ini mazala ma bariha manfa kama fatia ini masukkan kepada susunan mubtada khobar. Kemudian nanti rubah khobarnya menjadi mansub di sini. Menjadi mansub. Baik. Kemudian yang terakhir. Madam.
Yang kelima adalah madama, selamanya. Nah, ini menunjukkan selamanya, madama. Ya. Ya. Misalnya, ya, contoh di sini, contohnya dalam buku di sini disebutkan, al-muslim yusallimu yusalli madama hayyan. Seorang muslim senantiasa sholat selama dia hidup. Itu kan? Selama, berarti artinya selama. Madama itu diartikan selama. Ya. Baik. Jadi madama. Madama. Ya. Ini semuanya ahwatukana ihwan. Jadi bata dhalla adha asbaha, ya. Amsa, kemudian laisa sara, mazala, mabariha, mafatiha, manfakka, madama itu semuanya akhwatu kana, saudari-saudari kana yang fungsinya sama seperti kana, yaitu menasabkan khabarnya. Merupakan isim menasabkan khabarnya dan mereka hanya bisa masuk kepada susunan mubtada khabar. Makanya dinamakan dengan af'al nasikhah, fi'il-fi'il yang menghapus hukum mubtada khabar. Khobarnya juga, Iwan, khobarnya itu sama seperti khobar mubtada. Kalau khobar mubtada itu bisa dari isim zahir, maka khobar kana juga bisa dari isim zahir. Kalau khobar itu bisa dari jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, maka khobar kana juga bisa dari jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kalau khobar itu bisa dari syibhul jumlah, maka khobar kana pun bisa dari syibhul jumlah. Karena memang mereka masuknya kepada susunan mubtada khobar. Jadi, susun dulu mubtada khobar dengan berbagai macam jenis mubtadanya, berbagai macam jenis khobarnya, baru dimasukkan kana atau saudara-saudaranya. Ya, saudara-saudaranya ketika ingin menginginkan makna tertentu. Kalau inginkan makna senantiasa, pakai mazala, mabariha, manfaka, mafatiha. Kalau ingin bermakna selamanya, misalnya, madama Muhammadun hadiron, selama Muhammad hadir. Berarti menunjukkan selama. Kalau ingin menunjukkan makna perubahan, gunakan soro. Kalau ingin menunjukkan waktu kejadiannya, gunakan asbaha, bata, amsa, zolla, adha. Ya. Kemudian yang lain, kalau ingin menunjukkan makna secara mutlak, baik itu perubahan, kejadian, atau secara mutlak, gunakan kana. Gunakan kana. Ya. Karena dia bisa bermakna waktu, bisa bermakna perubahan, bisa bermakna senantiasa atau selamanya, itu kana. Jadi Iwan, jadi kana itu bisa digunakan secara mutlak untuk makna perubahan, makna waktu, makna senantiasa, makna selamanya, itu bisa pakai kana. Tapi kalau ingin spesifik lagi, maka gunakan fiil-fiil lainnya. Apabila ingin menunjukkan waktu, gunakan bata, asbaha, amsa, dhalla, adha, gitu kan. Kalau ingin menunjukkan penapian, laisa. Kalau ingin menunjukkan perubahan soro, kalau ingin menunjukkan senantiasa, maka gunakan mazala, mabariha, manfaka, mafatiha. Kalau ingin menunjukkan selamanya, madama. Kalau ingin menafikan dengan kana juga bisa, tambahkan ma. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, kata Allah. Nah, Muhammad itu bukan bapak salah seorang di antara kalian. Itu penafian. Jadi kana itu juga bisa digunakan untuk menafikan, tapi tambahkan ma. Nah, kalau tidak ingin menambahkan ma, maka gunakan laisa. Laisa Muhammadun, misalnya aba ahadin min rijalikum. Kalau bukan Al-Quran, boleh kita menggunakan laisa. Tapi di Al-Quran menggunakan ma kana. Artinya kana bisa digunakan untuk makna penafian, tapi dengan menambahkan ma. Dengan menambahkan ma. Jadi kana itu bisa digunakan untuk semua makna secara mutlak. Tapi jika ingin makna yang lebih spesifik, baru gunakan fiil-fiilnya. Asbaha dan fiil-fiil yang lain menunjukkan waktu, soro menunjukkan perubahan, laisa penafian, mazala, mabariha, dan yang lainnya menunjukkan senantiasa, madama menunjukkan selamanya. Baik. Ada yang ingin ditanyakan seputar kana dan isimnya serta khobarnya? Ikhwan? Tafadhol. Karena belum jelas, ini tentang letak untuk yang madama, Ustaz. Di situ madama kok
setelah al muslimu yusolli madama sama yang terakhir lan nasluha madama. Jadi kan dama asalnya huwa hayyun. Huwa hayyun itu mubtada khobar enggak? Mubtada khobar. Ya. Nanti huwa Ustaz ya. Iya, jadi di sini huwa hayyun asalnya. Itu mubtada khobar huwa hayyun, dia adalah orang hidup. Kemudian dimasuki ma. Madama berarti berubah menjadi madama hayyan. Karena huwanya udah masuk ke dalam fi'il madi. Dama itu fi'il madi. Ma dama hayyan. Nah, jadi di sini dama isimnya mana? Dhamir mustatir taqdiru huwa. Hayyan itu baru khobar, khobar dama. Paham di sini Pak Sugeng? Jelas, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ada lagi yang ditanyakan? Ini, Ustaz. Ya, silakan Pak Wahyu. Apakah kalau selain kana ini mubtadanya tetap namanya ismul kana, Ustaz? Yang selain, kayak Aisa. Berarti diubah berarti isim dama. Kalau asbaha berarti isim asbaha namanya. Kalau mazala berarti isim mazala, tergantung fiilnya. Diubah berdasarkan fiilnya. Kalau fiilnya kana maka isim kana. Kalau fiilnya dama berarti isim madama bilang. Kalau fiilnya laisa berarti isim laisa istilahnya. Kalau fiilnya soro berarti isim soro antum bilang. Jelas Pak Wahyu? Jelas Ustaz. Syukran. Iya. Apa Ustaz? Ya silakan Pak Subhan. Untuk yang senantiasa itu Ustaz bisa pakai lam Ustaz ya. Lam yazalu. Iya, bisa. Semua penafian bisa. Oh ya Ustaz. Syukran. Semua penafian bisa. Bisa pakai lan juga. Selama dia menunjukkan penafian bisa, tapi kan lam sama lan itu hanya masuk pada fi'il mudhari. Kalau fi'il madi maka gunakan ma atau la. Oh ya Ustaz. Syukran Ustaz. Syukran. Ada lagi yang ditanyakan? Baik. Di situ Ikhwan, coba dibalikin Pak Bayu, mohon maaf, dibalikin ke itu ke latihan. Latihan. Pelajaran tentang dama, tentang isim kana itu simple kalau udah paham mubtada khobar. Nah ini PR-nya Iwan, PR nomor 2 ya. Nomor 2 dikerjakan kemudian diirob, masukkan kana dalam jumlah berikut. Itu dimasukkan kana kemudian diirob. Selanjutnya nomor 4 itu juga. Jadi PR-nya bikin contoh untuk yang amsa, asbaha, mazala, kana yang dari yang khobarnya dari jumlah fi'liyah. Kemudian asbah isimnya musanna, muannas, ya mazala, khobarnya syubhul jumlah, gitu kan? Karena isimnya isim mabni. Nah ini yang kerjakan PR-nya. Jadi nomor 2 dan nomor 4. Nomor 2 dikerjakan di Eropa, nomor 4 dibikin contoh berdasarkan yang diminta dalam soal. Ini PR-nya, ya. PR-nya. Baik. Ya nanti kalau dari kelihatan dari PR banyak yang belum paham
bagaimana cara menyusunnya, maka kita ulang lagi pembahasan tentang isim kana ini dan khobarnya, ya. Karena menurut ana, ya, kana ini adalah pelajaran yang simpel, ikhwan. Karena kalau antum sudah paham mubtada khobar, tinggal masukkan kana aja atau saudara-saudaranya dan diubah nanti yang harus diubah, ya. Ya, diubah yang harus diubah. Apa yang harus diubah? Khobarnya. Yang asalnya marfu diubah jadi nasab. Kalau dia berupa isim zahir. Kalau dia berupa isim mabni jumlah, maka tetap nanti i'rabnya fi mahalli nasbin. Nah, itu kalau mabni atau jumlah fi mahalli nasbin kalau jumlah khobarnya. Baik. Ada pertanyaan Pak Bayu sebelum kita tutup? Mungkin ini Ustaz bukan pertanyaan sih, sifatnya request saja. Di nanti mungkin diselingi ini Ustaz masih bingung mana-mana fiil yang mengandung dhamir mustatir. Baik di fiil madhi maupun mudhari. Oh, itu kalau nggak salah dulu pernah pelajaran di pembahasan tentang dhamir. Iya, awal sih ada halaman sih. Halaman 16. Ya kan Bapak ya? Iya. Jadi cuma ini aja ya Ustaz ya. Wah, ya anta anak nahnu itu. Ya, itu aja yang dhamir mustatir. Dan itu terjadinya di mana? Misalnya itu akan di fi'il madi. Ya, berarti fa'ala sama fa'alat. Itu mengandung dhamir huwa untuk fa'ala, hiya untuk fa'alat. Dhamir mustatirnya. Di fi'il madi ya Ustaz. Yaf'alu, naf'alu. Itu di fi'il mudhari. Ya kan? Huwa yaf'alu. Berarti yaf'alu fi'ilnya, fa'ilnya dhamir mustatir takdir huwa. Taf'alu, tamsuru, fa'ilnya dhamir mustatir takdir huwa. Ya. Kemudian untuk anta sama ana, berarti taf'alu, af'alu. Nahnu, naf'alu. Untuk di fi'il amar, hanya pada anta. If'al, unsur. Itu doang tempat dhamir mustatir. Di halaman 16, tidak ada yang lain. Cuma gini aja, Ustaz. Oke, okay, ya. Syukron, Ustaz. Baik, Tuan. Ada lagi yang ditanyakan? Pak Wahyu, Pak Sikin, Pak Darso, dan yang lainnya? Ustaz, tadi yang disebutkan Pak Bayu, sekalian pas latihan-latihan itu ditambahkan, Ustaz. Misalkan pas latihan bikin khobar atau mubtada gitu, ditambah sama fiil-fiil yang mengandung dhamir gitu. Jadi, soalnya sering nggak tahu dan sering lupa ini dhamirnya apa sih di fiil ini gitu, Ustaz. Dhamirnya sering lupa gitu. Iya, kayak karena kan dhamir mustatir takdiruhu huwa misalkan seperti itu. Iya. Kalau karena Muhammadun berarti udah enggak ada dhamir di situ. Nah, iya itu kadang bingung pas oh ini dhamirnya apa ya gitu. Jadi pas ketemu kalau kayak gini misalnya. Jadi kan dhamir mustatir itu hanya huwa hiya, ya kan? Kemudian anta, ana, nahnu. Ya. Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Itu doang dhamir mustatir. Ya. Coba dirujuk ke halaman 16, dhamir mustatir itu cuma itu doang. Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Enggak ada yang lain. Ya. Dhamir mustatir itu huwa, ya, anta, ana, nahnu. Ini aja yang namanya dhamir mustatir yang ini aja, ya. Dan semuanya ini ada pada fiil madi, fiil mudhari, ya. Huwa ya itu ada pada fiil madi, ada pada fiil mudhari. Ya, fiil madinya misal daraba, berarti fa'ilnya apa? Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Dorobat,
berarti fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu dia. Dalam fi'il mudhari misalnya yadribu, yadribu fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Ya. Tadribu dhamir mustatir takdiruhu dia. Ya, kemudian tadribu Muhammadan berarti fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu anta. Adribu Muhammadan fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu ana. Nahnu nadribu Muhammadan, nadribu Muhammadan. Nadribu Muhammadan, nadribu fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu nahnu. Ya. Idrib, ya. Idrib pukullah. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu anta. Jadi dhamir mustatir itu cuman ada dalam ini aja. Dalam dhamir ini aja huwa, hiya, anna, anta, ana, nah, nahnu. Enggak ada yang lain. Pak Pujo. Ya. Misalnya kalau ada lapas kayak gini misalnya. Mazala hadiran. Baik. Coba di i'rab Pak Pujo. Mazala hadiran. Mazala mazala fi'li fi'lun madin mabniyun alal fathi li annahu apa itu lam yattasil bihi syai'a bihi syai'. Isimnya mana? Isimnya isim kana fa'il fa'il isim zala. Oh, isim zala fa dhamir mustatir takdiruhu huwa. Takdiruhu huwa. Ya kan? Tuh paham? Takdiruhu huwa. Nah, kalau misalnya kayak gini. Jadi paham. Lam azal. Atau lam azal. Lam azal ghaiban. Coba lam azal. Azal dhamir apa Ustaz? Yang apa? Azal dhamir anta bukan Ustaz? Ini yang pakai hamzah apa? Ana. Ana. Berarti isimnya dhamir mustatir takdiruhu ana. Ana. Takdiruhu ana. Kalau misalnya lam tazal yang pakai ta apa? Anta Ustaz. Anta berarti fa'ilnya isimnya dhamir mustatir takdiruhu anta. 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 Ya. Anta. Baik. Kalau kayak gini. Lan yabrahu. Lan yabroha akuan. Lan yabroha. Yang pakai iya apa? Iya Ustaz. Iya, iya. Iya. Yadribu Muhammadan. Lan yabroha. Isimnya apa? Iya bukan Ustaz. Iya apa huwa Ustaz? Huwa. Kalau hiya itu pakai ta dalam fi'il mudhari. Oh. Hiya tadribu, gitu kan? Huwa yadribu, hiya tadribu. Kan? Huwa yadrohu, hiya tadrohu. Berarti di sini isimnya dhamir mustatir takdirnya apa, Pak Pujo? Takdiruhu huwa, Ustaz. Huwa. Nah, huwa. Huwa. Baik. Kalau kayak gini. Laisat hadiratan. Ya. Laisat hadiratan. Pak Darso. Laisat hadiratan isimnya mana Pak Darso? Isimnya
Anti Ustaz. Laisat. Dalam fi'il madi. Laisat, tanya Ustaz. Ya, laisat. Kalau misalnya dia telah memukul, dia seorang wanita telah memukul, apa bahasa Arabnya? Dorobat. Dorobat. Berarti laisat di sini apa? Pak isimnya? Domir mustatir. Takdirnya? Hua. Hua tuh hiya. 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 Nah, kalau hua berarti laisa. Laisa hadiron. Kalau iat, iya berarti laisa hadiron. Dengan adanya ta'nis. Ya, ta'nis. Insya Allah dipahami, Iwan, ya. Jadi, cuma ini aja, domir mustatir yang ini. Hua, hiya, anta, ananahnu. Nggak ada yang lain. Nah, kalau udah lapasnya kayak gini, laisa hadiraini. Ya. Laisa hadiraini. Di sini. Pak Subhan, mana isim laisa? Huma Ustaz. Hah? Laisa hadiraini. Hah? Laisa. Yang ini. Laisa hadiraini. Mana isim laisa? Huma Ustaz. Hadirain. Huma Ustaz. Nah, isimnya adalah alif ini. Alif ini adalah domir Ikhwan. Wal alifu ismu laisa fi mahali rafin. Paham enggak? Contoh lain misalnya. Maza mazalu hadirina. Mazalu hadirina. Mana isim mazalu? Wow, Ustaz. Wow. Nah, isimnya adalah wa. Wow. Berarti di sini mustatir atau zahir? Zahir. Zahir. Paham ya? Karena huma itu bukan domir mustatir. Hum bukan domir mustatir. Ingat Iwan, huma uhum itu bukan domir mustatir, hunna bukan domir mustatir, antuma antum, antuma antunna itu bukan domir mustatir, ya, bukan domir mustatir, lastum mukminin misalnya. Lastum mu'minin. Pak Bayu, mana isim lastum? Ya, Ustaz. Tum. Hah? Tum isimnya. Tum. Berarti tum ini namanya apa? Domir muttasil fi mahalli rob'in. Domir muttasil fi mahalli rob'in isim? Isim apa? Laisa. Laisa. Berarti dia mustatir atau enggak? Enggak. Enggak. Dapat dipahami insya Allah? Insya Allah. Dapat dipahami. Baik. Jadi dapat mustatir itu enggak akan keluar dari yang ini ya? Enggak kalau akan keluar dari. Kalau hiya kenapa ini? Ustaz mustatir? Ustaz? Ada saya kira tanya. Hiya. Kenapa? Yang tanya itu Ustaz. Bukan tanda, bukan laisat ini. Ya. Laisat ini dia adalah huruf yang menunjukkan wanita pelakunya. Oh iya. Yeah. Dan dia bukan, jadi untuk membedakan dari yang laki-laki, kalau laisa kan laki-laki. Kalau semuanya laisa nanti bingung apakah ini wanita atau perempuan. Untuk membedakan ditambahkan. Tapi tetap nanti domir mustatir. Iya. Yang tadi silakan. Yang lastum mu'minina itu lastumnya lasnya itu dari laisa juga Ustaz. Iya, dari laisa. Laisa. Asalnya kan lais ya, laistum asalnya.
laistum. Ya-nya sukun, sin-nya sukun. Bertemu dua sukun dalam satu kalimat, wajib membuang salah satunya. Yang dibuang ya-nya menjadi lastum. Itu kaidah dalam ilmu sorof nanti. Namsat, syukur, Namsat. Apuan. Baik, ada lagi yang ditanyakan, Iwan? Kalau enggak ada, jangan lupa PR-nya nomor 2 dan nomor 4. Ya, mohon dikerjakan. Jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua dengan apa yang kita pelajari. Barakallahu fikum. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.